kegiatan rehabilitasi sosial tahap 2 yang telah dilaksanakan di lapas ini, melaksanakan kegiatan rehab di tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Natalia. Saya mewakili CEO dari PT Sabar Profesional Indonesia yang kebetulan warga binaan Lapas Kelas 2A Bengkulu. Yang terhormat, saya tidak mau kalah dengan seluruh sahabat. Saya harus lebih, saya berkumpul lagi. Maesah. Karena kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan, keimanan, kekuatan. 25-30. Karena memang banyak sekali yang sudah kami mapping kelurahan-kelurahan ini yang memang sudah menjadi zona merah. Tandanya juga hijau dan zona merah. Tidak pernah coba. Di dalam software course ini juga, salah satu bentuk kegiatan profesional yang mewakili Ibu Yunda, para pejabat administrator, kami dulu.